bisa belajar bahasa Arab bersama-sama di channel kami yang lain, Arab Mudah Channel. Pembelajarannya mudah, asyik, dan nyaman. Materi-materi bahasanya berbeda, fokus bahasanya berbeda, durasi dan sistematikanya juga berbeda. Dapatkan kemudahan, keasikan, dan kenyamanan dalam belajar bahasa Arab secara aplikatif. Silakan kunjungi, subscribe, dan share. Arab Mudah Channel, mudah, asyik, dan nyaman. Semoga bermanfaat dan selamat menyimak. Sekarang kita akan latihan masing-masing bapak-bapak mencoba mentasrif untuk fi'il madhi sulasi mujarrad yang huruf lam fi'ilnya terbuat dari alif. Dan ingat, setiap fi'il madhi yang huruf lam fi'ilnya terbuat dari alif, maka alif itu semula berasal dari wawu. Contohnya roja aslinya adalah rojawa, maha aslinya adalah mahawa, dan seterusnya. Sekarang silakan ubah fi'il madhi yang saya sebutkan dari madhi ke fi'il mudhari. Apa tasrifnya? Selanjutnya, masing-masing mentasrif fi'il mudhari tersebut ke formula 18 domir ana, antahua, ana, antihia sampai selesai untuk fi'il mudhari-nya. Kita akan bagi. Pak Saiful Nurdin dapat giliran, kata-katanya adalah jala dan maha, jala dan maha. Silakan kata jala dan maha diubah dari madhi ke mudhari lalu ditasrif langsung dua. Berikutnya Pak Ija kebagian kata sofa dan ala. Pak Ija, sofa dan ala, dua kata sofa dan ala, silakan ubah ke fi'il mudhari, kemudian tasrif secara lugawi dengan formula 18 domir. Terakhir Pak Adong, kebagian apa? Zaka dan dana. Pak Adong kebagian zaka dan dana. Zaka, dana. Silakan tasrif kedua fi'il tersebut ke fi'il mudhari, kemudian tasrif secara lugawi secara lengkap untuk formula 18 domir. Baik, kita mulai dari Pak Saiful Nurdin. Silakan ubah madinya ke mudhari, langsung tasrifkan. Silakan, Pak Saiful Nurdin. Silakan. Jala ya jlu. Ajlu, tajlu, ya jlu. Bagus. Ajlu, tajlina. Bagus. Tajlu. Bagus. Najlu, tajluani. Bagus. Ya jluani. Bagus. Najlu. Ya. Tajluani, tajluani. Bagus. Najlu. Ya. Tajluna. Ya. Ya jluna. Bagus, Pak. Najlu. Ya. Tajluna. Ya. Ya jluna. Mumtaz. Bagus. Satu fi'il sudah selesai. Fi'il yang kedua. Maha. Maha. Silakan. Yamhu. Maha yamhu. Bagus. Terus. Amhu. Ya. Tamhu. Yamhu. Bagus. Amhu. Ya. Tamhina. Bagus. Tamhu. Bagus. Namhu. Ya. Tam. Huani. Bagus. Yang huani. Bagus. Huma udah selus. Namhu. Ya. Tam huani. Ya. Tam huani. Bagus, Pak. Namhu. Bagus. Tam huna. Bagus. Yang huna. Iya. Nahnu. Tam huna. Yang huna. Iya. Tam huna. Yang huna. Mumtaz. Selamat. Dua fi'il sudah selesai untuk Pak Saiful Nurdin. Sekarang giliran Pak Ija. Apa kata-katanya tadi? Sofa. Sofa dan? Ala. Ala. Sofa, ala. Silakan Pak Ija. Sofa, yaspu. Ya. Aspu, taspu, yaspu. Ya. Aspu, taspina, taspu. Bagus. Naspu, taspuani, yaspuani. Ya.
Naspu taspuani taspuani. Ya. Naspu taspuna yaspuna. Bagus. Naspu taspuna yaspuna. Mantap. Mumtaz. Satu lagi. Ala ya'lu. Ya. A'lu ta'lu ya'lu. Bagus. A'lu ta'lina ta'lu. Ya. Na'lu ta'luani ya'luani. Na'lu ta'luani ta'luani. Ya. Na'lu ta'luna ya'luna. Ya. Na'lu ta'luna ya'luna. Bagus, mumtaz. Selamat, Pak Eja. Terakhir, giliran Pak Adong. Silakan Pak Adong, giliran dapat kata zakat dan dana. Silakan ubah ke fi'il mudhari, kemudian tasrif secara lugawi menggunakan formula 18 domir. Silakan Pak Adong. Zakat ya jeku. Bagus. Ajeku. Tajeku. Ya jeku. Bagus. Ajeku. Tajekina. Bagus. Tajeku. Bagus. Najeku. Ya. Tajekuani. Ya jekuani. Bagus. Tajeku. Ya. Tajekuani. Tajekuani. Ya. Najeku. Tajekuna. Ya jekuna. Ya. Najeku. Tajkuna, ya jekuna. Mumtaz, mantap. Selamat. Berikutnya kata yang lain, dana. Silakan. Dana, yadnu. Ya. Adnu, tadnu, yadnu. Bagus. Adnu, tadnina. Ya. Tadnu. Ya. Nadnu, tadnuani. Bagus. Yadnuani. Bagus. Nadnu, tadnuani, tadnuani. Bagus. Nadnu, tadnuna, yadnuna. Taib. Nadnu, tadnuna, yadnuna. Mumtaz. Seperti itu, gampang ya. Ternyata mentasrif fi'il sulasi yang huruf lampirnya terbuat dari alif mudah. Dari madi ke mudhari, dari tasrif ke formula 18 domir tuntas. Selamat Bapak-bapak, Pak Saifuddin, Pak Ija dan Pak Adong atas keberhasilannya mentasrif secara lugawi untuk fi'il mudhari bina naqis wawi ya. Segitu saja, semoga bermanfaat.